Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota Nau Pidau lah pokoknya gitu ya. Sepi, Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur, Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya, ini enggak boleh dicontoh. Berikut Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam, sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Australia juga sama Pak. Ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka, berikut terakhir, nah, ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN, di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu, menurut ilmunya.